belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-25 Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranep Omar Mukhtar Pranep Dodi Irawan Bakarwojo Aneka Spor Pelalawan dari Setakoraya berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan 7 bunian Sungai Namo Adepa Group Sumpu berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, berada di depan saat ini Laksamana Perisai Indragiri atas haluan jalur Dubalang Panghulu Rajo Kasang Kulimzo Beta Madu dari Pulau Kepung sampai di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Akankah ini menjadi tiket melaju ke hari kedua? Nah, masuk sudah saudara-saudara, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-25 saat ini Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranep Omar Mukhtar Pranep Dodi Irawan Bakawojo Aneka Spor Pelalawan dari Setakoraya berada di jalan sebelah kiri. 7 bunian Sungai Namo Andrea Group berada di jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini nampaknya haluan jalur Tuah Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kiri atas 7 bunian. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Belakangnya adalah hilir yang ke-28 bersama rekan Japriyadi. Baik, terima kasih komentator senior kita Pak Darwis yang sudah melaporkan dan meliput jalannya pacu jalur di hari yang ketiga. Yang hilir ini adalah hilir yang ke-28, Onggang Sakti Rimbo Bunian berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Keramat Sialang Soko berada di jalan sebelah kanan berada di pertengahan pancang pemisah yang kelima. Memimpin sudah tampaknya haluan Tuah Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Onggang Sakti Rimbo Bunian Tri Arga Musik Datuk Panglimo Dalam dari Koto Kari yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah hilir yang ke-28. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Kembali arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal. Sudah dilepas hilir yang ke-11 Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranep Umar Mukhtar Pranep Dodi Irawan Bakagojo Aneka Sport Pelalawan dari Stakoraya Inhu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Selendang Putri Bukit Keramat Sahabat Selendang Putih Bukit Keramat Sahabat Sardiono PT Gemar Ripa Semesta CP Tata Surya Abadi dari Teluk Beringin Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah panjang pembisa yang ke-4 tampaknya haluan jalur Tuah Keramat Sialang Soko berada sedikit di depan, namun dibayangi secara ketat oleh haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, membelah sudah panjang pembisa yang ke-5 masih dalam keadaan memimpin di depan haluan Tuah Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kiri. Nampaknya terjadi insiden karam. Jalur Selendang Putih Bukit Keramat mulus sudah langkah Tuah Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah hilir yang ke-11. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Thank you.
arahkan pandangan Anda ke hulu panjang awal. Sah sudah dilepas hilir yang kedua. Tua Ratu Panglimo Nagoram Sara Pemda Selunak Selunak Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kiri. Tua Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap Umar Mukhtar Pranap Dodi Irawan Bakagojo Aneka Sport Pelalawan Setako Raya Pranap Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah panjang pembisa saat ini haluan jalur. Tua Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kanan memimpin jauh tampaknya di depan. Tertinggal sudah Tua Ratu Panglimo Nagoram Sara Pemdes Lunak yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankannya sampai menembus ke garis finish? Berada di pertengahan panjang pembisa yang keenam, Tua Keramat Sialang Soko masih dalam keadaan memimpin di depan. Tertinggal masih Tua Ratu Panglimo Nagoram Sara Pemdes Lunak. Masuk sudah hilir yang kedua. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Arahkan pandangan kita ke hulu panjang awal. Sah sudah dilepas hilir yang kelima. Tua Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap Umar Mukhtar Pranap Dodi Irawan Bakagojo Aneka Sport Pelalawan dari Stako Raya Inhu berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang Datuk Panglimo Dalam Nawakara Group Sahabat Tristan dan Dikta Aldiko Putra SIP anggota DPRD Kuantan Singingi Lubu Ambacang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan berpacu di depan panjang pembisah yang keempat saat ini. Haluan jalur yang berada di sebelah kiri Tua Keramat Sialang Soko sang juara tahun 2022 memimpin sedikit saja mendahului lawannya sang juara yang pernah menjadi perbincangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Siapa yang tidak kenal dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah panjang pembisa yang kelima yang tadinya Pendekar Hulu Bukit Tabandang tertinggal nampaknya hampir mampu menyamakan bahkan mendahului sudah haluan jalur Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kiri. Memang betul-betul dalam keadaan sama di pertengahan panjang pembisa yang terakhir saat ini. Kembali jalur Tua Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kiri meninggalkan Pendekar Hulu Bukit Tabandang. Tua Keramat Sialang Soko masuk. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, arahkan pandangan kita ke hulu panjang awal. Sudah dilepas hilir yang pertama. Toduang Biso Rimbo Piako Wali Kota Pekanbaru Beng Cempaka Irfan Motor Roti Canai Kuansing Alisa dari Pabaun Hilir Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tua Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap Umar Mukhtar Pranap Dodi Irawan Bakagojo Aneka Sport Pelalawan dari Stako Raya Indra Giri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah panjang pembisa yang ketiga berpacu di pertengahan panjang pembisa yang keempat. Sepertinya haluan jalur Toduang Biso Rimbo Piago memimpin sudah di depan. Tertinggal sudah Tua Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kanan berpacu di depan panjang pembisa yang kelima. Nah, hampir mampu bisa disamakan oleh Tua Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah memang betul-betul mampu menyamakan haluan pada saat ini? Membelah sudah panjang pembisa yang kelima. Kembali
kembali tampaknya Todong Biso Rimbo Piago kembali ambil alih kemenangan. Tertinggal lagi tampaknya Todong Biso masuk kami Tua Keramat Sialang Soko yang berada di jalan sebelah kanan berpacu di depan panjang pemirsa yang terakhir. Masih Todong Biso masuk. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim.